Dari bawah dulu. Ya. Ya cuy, kita lagi ada panggilan nih dari ada di daerah Lebak Bulus. Ibu-ibu di rumahnya dia entah miara ular atau gimana, kayak bekas punya suami atau gimana, yang jelas dia sudah nggak bisa handle lagi. Kayaknya sih tadi gue lihat dari videonya agak besar ya. Ini sekitar 4 meter up. Ini dia suruh kita rescue dan kita coba rescue dan kita akan coba nanti kita seperti yang lain-lain ya, kita relokasi ke tempat yang memang habitatnya si ular tersebut. Dan kita pastikan ular ini nggak akan pernah balik ke lingkungan manusia lagi. Karena berbahaya, ular seukuran itu sudah sangat dengan mudah bisa membunuh manusia. 4 meter up tuh udah gampang banget bunuh orang. Ya, gitu aja, ntar kita lanjutin lihat videonya, ntar kita bikin sampai pelepasan ya, oke bro? Oke. Ini ularnya di perumahan warga padat ya, di situ ditaruhnya. Jadi tadinya mau masuk ke rumah sama bapak ini, di rescue, semua dibunuh warga, dimasukin ke kandang. Cuma ini udah agak luka lah, standar ular yang memang sudah ini ya, sudah coba untuk cabut. Gue lihat di lukanya ntar. Ini ularnya Pak ini. Kondisi ambilnya hanya dari lubang kecil ini? Bisa dari atas ya? Enggak bisa. Cuman ini kan saya kan punya untuk ngumbar murai. Mm-hmm. Jadi bisa saya serolokin, bisa. Oh, bisa. Bisa. Soalnya ngambil dengan satu tangan begini kondisi ini agak bisa. Nah, kebetulan bisa ditarik ya? Bisa. Oke. Okay. Kebetulan ini kan pas ganti kulit lagi. Pas habis setting ya. Oke, oke, oke. Itu bisa kita. Oke deh, tapi karungnya ada Pak? Ada. Oke, kita siap. Kondisi mulutnya udah, karena ini kawat kali ya, dia coba untuk keluar terus, jadi luka banget. Kalau siang dia nggak aktivitas. Iya. Diem kalau malam. Ya, iya. Dia cenderung nocturnal memang. Ya, kebanyakan hewan ini memang malam. Saya SOP harus kita mandiin dulu Pak. Iya, sebentar. Kita diminumin dulu deh. Minta rakubannya dulu Pak. Ntar ujungnya digunting ya, soalnya itu napasnya dia. Oke, okay. Jun, mau pegang Jun? Ini sebetulnya ada satu lagi, besar dari ini. Oh iya, saya anak kecil itu melihat, cuman piton. Ini bukannya kanca. Seberang kali kan. Ini apa namanya, Pak? Soal saya kanca kembang sama piton. Iya, ada piton. Piton belang. Iya, saya sebut. Kecil aja. Bukan main. Saya hati sampai enggak bisa, Bro. Entar. Enggak apa-apa. Ini, Bro. Ini ular yang kita rescue. Ini jenis python alias anca kembang, dia lagi posisi shedding nih, lagi ganti kulit.
ini diselamatkan oleh bapak kemarin dari bawah, hampir dibunuh warga. Dan akhirnya dia kan menghubungi damkar, dan damkarnya hubungi kita, dan kita yang ambil airnya. Ini ularnya, ini lumayan. Kita anggur ke piting. Keras sekali. Ini ekornya kunci. Iya. Jadi yang leher aja fatal. Itunya kayak itu ya. Lebih safety yang ini pak. Dari ekor pak ya? Dari ekor pak. Ada juga. Saya aja di sini. Gitu aja kerasa ya. Apalagi gue tadi udah kayak di keeping. Oke cuy, ini ular nanti kita akan bikin video perilisannya ya. Di alam liar yang jauh ini kan lihat perumahan padat banget. Dan populasi piton di Jakarta itu luar biasa. Di sini banyak sekali anak-anak kecil yang segini sudah pasti dapat dengan mudah membunuh mereka. Bahaya banget. Oke. Duduk dulu sebentar. Oh iya. Kan terasa. Ntar video rilisnya ya, kita lanjutin. Ketemu lagi. Ya cuy, kita malam ini ada panggilan dari atas ke damkar Cipete nih. Mereka minta bantuan kita untuk merescue ular. Katanya sih sekitar 5 meteran ya, lumayan gede. Makanya nih gue buru-buru penasaran juga. Bukannya apa, kasihan juga kan kalau kita gak buru-buru handle. Karena mereka juga gak ada lokasi dana untuk pemeliharaan, perawatan. Mereka hanya ditugaskan untuk rescue. Setelah itu mereka bingung. Nah gunanya gue disini coba saling bantu lah. Gue coba bantu mereka untuk merelokasi ular tersebut ke tempat yang relatif lebih aman lah. Ya, panas ya. Ini saya ini. Oh iya, ini 4 meteran lah ada ini. Kenapa? 4 meter ada ini. Iya, 4 meter. Langsung tangkap. Cari dulu kepalanya dulu. Biasanya di apa pak? Di kalau kita lepasin ke udara ujung itu pak? Ujung keluar pak? Kita kan dia sama-sama makan. Kita udah ngambil di sini udah 2 kali pak. Tau ya? Di sini? Dari pak, siapa tadi namanya? Yasto. Hasto apa sih? Oh, Yasto. Yasto ya. Di mana saya kita ambil itu baru sekarang pak? Oh, baru masuk ya? Ini maaf, saya SOP-nya saya langsung minum dulu pak ya, saya nggak tahu dia udah besok enggak ya. Pak copot pak. Udah ambil semua pak, ini aja yang diambil. Semua diambil. Jadi ini itu kan agak lebih besar, mau ini dulu kembangannya. Ini kayak di atas. Dia atas tuh mah. Wow. Karung dia mana?
mata, Pak. Oke. Agak galak dulu. Kelihatan deh tadi. Kepalanya mau strike. Pakai tanahnya, Pak, lebih gampang. Bisa, bisa, insya Allah. Ekor. Dia pasti bongkar dulu nih. Iya, satu lagi nih. Iya. Wek. Pasti ya, Wek. Tolong karungnya, Wek. Nah, kamu kalau udah buru-buru kami itu, Pak, apa rilis asal jangan sendiri aja ada pinjam orang itu ditarik ulang aja deh, taruhnya keluarin dulu karena gitu pas ulang ini dikeluarin ulang. Tadi kan ada laporan juga di mana? Dia kan piaraan. Uh-huh. Terus katanya dia apa antara hidup atau mati, dia enggak tahu nih. Oh, gitu, enggak dirawat. Kayaknya dia udah enggak sanggup mungkin. Oh, gitu. Nah, terus dia ada musangnya juga dua. Oh, dia yang lagi gandul. Iya. Itu udah nelpon saya. Udah nelpon. Udah nelpon. Oh, iya, tadinya mau habis ini, cuma barusan saya telepon orangnya enggak diangkat. Hmm. Sebelum kesini mau ke situ. Iya. Jadi yang nelpon tuh Damkar Lebak Bulus enggak nolong tadi sama saya. 30 kilo nih. Iya. Tinggal di mana, Pak? Masinere, Pak. Masinere, lanjut. Aduh. Tapi napas dulu ya. Udah, oh ya. Nih, kita hari ini habis nge-rescue kerja sama Damkar mana nih, Pak? Damkar Cipete, Pak. Damkar Cipete. Jadi mereka nge-rescue dari rumah warga, kita yang mengevakuasi ke wilayah yang kita pastikan enggak akan balik ke rumah manusia lagi. Mungkinan di daerah Jawa Barat ya. Oke, ikutin terus ya. Oke.